Halo, selamat datang di Sofes Channel. Sebelum kalian nonton video ini, aku minta bantuannya untuk subscribe, aktifkan loncengnya agar dapat notif dari video terbaru aku dan like video ini. Selamat menonton.술래가 무궁화꽃이 피었습니다를 외치는 동안 전진할 수 있으며 이후에 움직임이 감지되면 탈락. 탈락입니다. 무궁화꽃이 피었습니다. Enak banget. Boneka apa kamu ini? Ya, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah salah satu menu makanan yang tadi Sofia makan saat kelar bermain game. Kan Sofia menang ya ceritanya, jadi dikasih makan sama staffnya. Ini nama menunya adalah chicken cutting atau ayam gunting rasa Indomie dan dipakai bumbu cabai. Nah, menu makanan ini ada di restonya Sofia, yaitu Sofia's Chicken Cutting. Jadi Sofia kecil-kecil gitu udah punya resto sendiri ya, teman-teman. Penasaran kan seperti apa sih restonya Sofia? Teman-teman bisa cek di aplikasi Shopee Food, Grab Food, dan juga GoFood, teman-teman. Cari aja nama restonya Sofia, Sofia's Chicken Cutting. Jadi teman-teman tinggal nunggu aja di rumah, nanti dianterin deh sama drivernya menu makanan yang teman-teman mau pesen. Untuk menu-menu makanannya nanti akan Kak Hasana tampilin sedikit di layar ya, oke? Terima kasih. Hai teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan video kali ini. Dimana di video kali ini Kak Hasana dan Sofia memerankan salah satu arena permainan atau adegan permainan lampu merah lampu hijau yang kita petik dari film Squid Game. Dimana film Squid Game ini sedang viral-viralnya, mau di YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan sebagainya macamnya sedang viral-viralnya. Dan film ini berasal dari Korea kalau gak salah ya. Dan buat teman-teman yang setuju kalau Kak Hasana dan Sofia akan membuat video lanjutan mengenai arena-arena permainan lainnya yang ada di film Squid Game di video-video kita, teman-teman bisa kasih jempolnya, subscribe channel Sofia Channel, dan juga kasih komentar di kolom komentar di bawah ini, bilang Kak Hasana dan Kak Sofia lanjutin dong arena permainan yang lainnya. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton Sofia's Channel. Sekali lagi, aku minta bantuannya untuk subscribe, aktifkan loncengnya agar dapat notif dari video terbaru aku dan like video ini.